Sahabat, dikutip dari laman situs sejarah bogor.com, Jembatan Merah sudah ada sejak tahun 1800-an, yaitu pada masa ketika penjajah Belanda masih berkuasa. Jembatan Merah dibangun melintasi sungai Cipakancilan. Menurut buku catatan sejarah Bogor karangan almarhum Bapak Saleh Dasasminta, di Pangkancilan dibuat oleh Kanjeng Arya Natanegara, seorang demang di Kampung Baru, pada tahun 1776. Tujuan pembuatan sungai ini antara lain untuk mengaliri persawahan di utara Dayuh Bogor seperti Kebun Pedes, Cilebut sampai Bojonggede, Depok dan berakhir di Sungai Ciliwung. Sindonews.com pada Jumat 5 Maret 2021 menjelaskan bahwa selain para petinggi dan pejabat Hindia Belanda, kawasan ini terutama pada malam hari, malam minggu ternyata ramai dikunjungi oleh remaja-remaja bule dan priai yang dijuluki Mince. Sebelum mereka berkumpul di tempat hiburan di Societe Hitze, sekarang jadi kawasan perbankan jalan-jalan Juanda, para remaja tersebut tak akan melewatkan waktu untuk berkeliling di sekitar Jembatan Merah sambil menikmati jajanan khas Bogor. Merah di Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu ikon bersejarah yang berada di kota hujan tersebut. Tribunnews.com mengatakan bahwa Jembatan Merah ini menjadi saksi perjuangan tentara BKR melawan penjajahan Belanda. Sejak awal berdirinya jembatan ini memang sudah diberi warna merah bata. Lokasi Jembatan Merah yang strategis juga mendukung jembatan tersebut menjadi salah satu ikon bersejarah di kota Bogor. Jika hendak mengunjungi Jembatan Merah, lokasinya sangat dekat sahabat, yaitu dekat dari stasiun Bogor. Sahabat. Sebenarnya, apa keunikan dari Jembatan Merah tersebut? Jawabannya adalah, sejak awal didirikan jembatan ini sudah diberi warna merah bata. Terlebih saat Perang Kemerdekaan, tempat ini juga menjadi saksi perjuangan tentara BKR yang dipimpin oleh Kapten Muslihat melawan penjajahan Belanda. Para pejuang yang datang dari arah Jalan Veteran berusaha memasuki wilayah yang dikuasai Belanda, yaitu gedung di samping Matahari Department Store yang kini menjadi kantor Polresta Bogor tersebut. Di atas jembatan inilah pertempuran sengit terjadi. Banyak korban dari kedua belah pihak berkelimpangan darah di jembatan ini. Banyak darah berceceran, semakin menasbihkan nama Jembatan Merah yang lekat dengan darah. Thank you.
Pada saat Orde Baru, sahabat, jembatan tersebut dicat warna kuning, namun tetap saja orang menyebutnya jembatan merah. Mungkin di situ keunikan lokasi jembatan merah sangat strategis, tepatnya berada di pusat kota dan keramaian kota Bogor, dekat stasiun Bogor dan Jalan Merdeka yang merupakan pusat perdagangan. Selain itu, dekat juga dengan Pasar Devries yang siangnya berfungsi sebagai pasar tradisional, namun jika malam berubah menjadi sentra kuliner. Sahabat, sungainya yang dulu indah dan ramai pengunjung ini sudah berubah menjadi tumpukan-tumpukan beton di pinggir sungai, dan airnya sudah tercampur limbah rumah tangga. Itulah perubahan dari masa ke masa tentang Jembatan Merah Bogor yang silih berganti dan masih kokoh berdiri hingga saat ini. Keberadaan jembatan tersebut memang banyak mengisahkan sejarah, di mana saat ini juga menjadi salah satu ikon di kota hujan Bogor tersebut. Sahabat. Thank you.